Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, ratusan warga di sekitar areal pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka, ikuti pagelaran pawai beduk yang diselenggarakan pihak BIJB. Pawai beduk ini merupakan kegiatan CSR dengan para warga sekitar. Ratusan warga dari beberapa desa di sekitar areal pembangunan bandara mengikuti pagelaran pawai beduk yang difasilitasi oleh pihak pembangunan bandara. Pawai beduk dilakukan dengan mengitari kawasan areal pembangunan bandara. Selain penampilan, juga dilakukan penilaian kepada para peserta oleh panitia pelaksana, dan peserta terbaik akan mendapatkan hadiah pembinaan dari panitia. Menyambut Ramadan. Ini dengan acara pawai beduk, Mas? Acaranya kan banyak, nggak cuma pawai beduk. Bahkan acaranya sebenarnya dari pra-Ramadan sudah ada. Ada tiga tahapan acara, ada pra-Ramadan, Ramadannya, dan akhir Ramadan. Harapannya sebagai sebuah satu rangkaian yang dilaksanakan dan bisa bermanfaat bagi warga. Serta pawai beduk pada kali ini diikuti warga dari 7 desa yang berada di sekitar areal pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang terdiri dari Desa Mekarjaya, Kertasari, Kertawinangun, Pasir Ripis, Mekar Mulia, Babakan, Bantarjati, dan Desa Kertajati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Bentuk dari program CSR BTBJB.